Ha, berikutnya sesuai urut dengan mengena urut yaitu abi di perpuk. Abi di perpuk adalah urut ketiga daripada arah kanan. Apabila urut ketiga daripada arah kanan, maka insya-Allah lantuan beli, pada beliau judul adalah nomor 7. Judul nomor tujuh, bagaimana hukum berpolitik di dalam Islam dan bagaimana definisi dari politik itu sendiri. Apakah sama politik yang ada di zaman baginda Rasul dengan politik yang ada di zaman sesudah baginda Rasul sampai sekarang karena beliau adalah orang yang kaim di hina dauluan negara dan dia politik-politik di politik terakhir kibat mungkinnya beliau akan memberi penjelasan mohon Abi di untuk memberi penjelasan kiban politik jihad dan dah jihad mohon Abi memberi penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

para ulama baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin ya Allah Tuhan muliakan gue yang bersama Abu di Kede Dua dan segenap keluarga yang Tuhan muliakan walid di Samalanga Tuan muliakan Abu di Blangjurun sebagai moderator. Nuntia muliakan Abi di Luangin, Abu di Julu, Abi di Limpu, Abi di Mandace, Abah Nisam, Abi Pulau Gading, Abah Bukit Kawat, dan Abun Kasih Sayang, segenap Abu Abu sebagai tamu kehormatan yang nadi adah panggung kepada seluruh hadirin yang berhadir, istimewa kepada istimewa juga ada uh, Bapak calon Bupati Haji Timur, yaitu uh, Haji Sulaiman yang nah bersama-sama bertanya. Semoga uh, beliau truk hajat. uh, Bujik Kabupaten Aceh Amin Kemudian Kepada Semua hadirin Yang luntuan Muliakan Baiklah uh, Luntuan akan coba Jawab tema lemui tujuh tentang hukum berpolitik dan apa beda politik zaman dulu dengan uh, politik modern sekarang baiklah nah bacut coretan-coretan jadi as islamiyah mafhumuha dala iluha wa ahkamuha politik islam pemahamannya dalilnya dan hukumnya mukaddimah Asyasa Islamiyah tu'addu min asasil al asasiyah allati yubna 'alayha al nizam al-mujtama' al-islami. Fa hiya tashmilu kaffat al-majallat allati tunzamu al-'alaqat baynal afrad wa bainal hukmi wa bainal hakim wal wa mahkum. Politik Islam adalah termasuk daripada dasar-dasar yang paling asasi di mana di atasnya uh, akan uh, dibangun satu sistem kemasyarakatan yang islami. Maka politik itu bisa melengkapi segala aspek kehidupan yang uh, berhubungan yang disusun, yang diorganisir uh, hubungan-hubungan di antara di antara apa? perseorangan antara pribadi dan antara hakim dan mahkum. Dan dimaksudkan Waktu na ah, jadi saya tidak baca tidak lagi baca Arab, versi Arab langsung saya artikan. Dan dimaksudkan dengan ah, mengimplementasi syariat Islam pada sekalian, pada sekalian ah, aspek kehidupan keseharian. Untuk ah, berpegang politik atau ah, politik dalam Islam di atas mabadi keadilan, yaitu atas dasar-dasar keadilan dan musyawarah dan persamaan hak. Sekira uh, bertujuan kepada memastikan kemaslahatan umum dan uh, menerapkan uh, masyarakat dengan uh, uh, menerapkan dalam masyarakat rasa aman dan uh, kesejahteraan. Pemahaman politik dalam Islam Politik dalam Islam bukanlah semata-mata Kegiatan administrasi Urusan kenegaraan Atau memastikan kemaslahatan yang 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 kemaslahatan tertentu Tetapi dia merupakan ibadah Jadi tinjauan dalam Islam Politik ini bagian daripada ibadah Dan eh, Keyakinan beginya bahwa ada dasar-dasar dan hukum-hukumnya yang berpegang yang didasarkan daripada Al-Qur'an Karim dan Sunnah Nabawiyah. Maksudnya adalah politik Islam ini mengiltizamkan memastikan hakim atau dalam maksud hakim ini pemerintah untuk menatbik, menjalankan, mengimplementasikan hukum-hukum syariat Islam. Jadi politik ini sebagai wadah Bagaimana kita terapkan hukum syariat Islam yang bisa sesuai dengan kemaslahatan umat dan juga mengandung kepastian keadilan dan menjaga hak-hak pribadi dalil-dalil politik Islam, yaitu bisa uh, didasarkan politik Islam ini dalam masyarakat daripada dari dalil-dalil syarak yang tampak penting. Ümm, memimpin pemimpin, kepemimpinan yang adil dan menyesuaikan syariat bahas, bahas sebahagian daripada dalil-dalil ini yang pertama Al-Quran Al-Karim Allah berfirman inna allaha ya'murkum antu addul amanati ila ahliha wa iza hakam tumbainan nasi antahku bil adli jadi Al-Quran Surah An-Nisa Allah artinya memerintahkan kamu untuk menunaikan menyampaikan amanah kepada yang punya amanah. Apabila kalian menghukum antara manusia, hukumlah dengan adil. Anisa ayat 58. Dan dikuatkan ayat ini atas eh, pentingnya ada keadilan pada hukum eh, sebagai nilai asasi. Jadi nilai paling pokok yang wajib dijalankan dengannya yang kedua sunnah rasul, sunnah nabawiyah rasulullah bersabda kullukum ra'in semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu harus bertanggung jawab dari yang kita pimpin jadi aspek kepemimpinan ini dari level paling bawah memimpin rumah tangga memimpin kampung, memimpin wilayah kecamatan dan sampai presiden. Jadi kuluku merain ini dari paling bawah sampai paling tinggi. Hadis diriakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan mesti kita perjawab pertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Apakah pertanggungjawab yang ada di dunia yang rutinitas kita pertanggungjawaban secara tahunan? Kalau pemerintah berarti pertanggungjawabnya di depan DPR, atau yang paling penting, pertanggungjawaban di akhirat nanti, dan hadis yang mulia ini uh, mengisyaratkan kepada tanggung jawab di atas hakim dan pribadi, dan dikuatkan di atas mesti ada adil, jadi prinsip. Uh, politik dalam Islam adalah bagaimana untuk menciptakan prinsip keadilan supaya pasti terciptakan kemaslahatan umat uh, sesuai dengan asas-asas syarat Yang ketiga ijma, sepakat umat Islam atas wajib mendirikan hukum Islam dan mentatubik hukum-hukum syariat yang terkandung dengan ketetapan masyarakat dan untuk memelihara hak-hak. Jadi uh, maaf sini, tentu kita kita berada di di sebuah negara yang bukan dasar Islam. Jadi dasar kita ini Pancasila. Jadi tidak boleh kita tatup ini 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 Islam apa politik Islam. Jadi sementara kalau Uh, poin yang saya baca tadi ijma ulama untuk wajib mendirikan hukum Islam dan mentatbik hukum syariat tentu dengan pertimbangan negara kita ini negara Pancasila tidak tidak sepenuhnya bisa kita terapkan kemudian hukum politik dalam Islam disandarkan hukum-hukum politik dalam Islam kepada mabadi Dan kaedah-kaedah fikih yang tersusun uh, suatu ke apa uh, pemerintahan dan pasti uh, uh, putaran kisaran hakim dan hak-hak yang masyarakat wajib musyawarah. Jadi wajib musyawarah, wajib atas hakim uh, mengambil pendapat ahli ilmu dan yang yang memiliki hikmah pada perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan umat tatbiqan liqulhi ta'ala wasywirhum fil amr dan diperhitungkan musyawarah adalah sebagai dasar yang muktabar di atas pendapat-pendapat masyarakat dan me mengambil peran Pada menciptakan uh, kepastian keadilan dan persamaan, mestilah hakim atau lama ini pemerintah memastikan keadilan dan rame manusia daripada sela-sela penerapan hukum-hukum syariat dengan uh, model yang bentuk yang sama dan tidak membedakan atas dasar kelompok atau masyarakat karena firman A, karena sabda rasul inna allaha qad haba al jahiliyah wa Allah Ta'ala sudah menghilangkan daripada kamu uh, apa persaingan antara kabilah jahiliyah dan kebanggaan masing-masing iltizam dengan uh, kanun-kanun undang-undang syarak wajib atas hakim menerapkan hukum-hukum syarak yang dipastikan kemaslahatan umat dan terdegah penganiayaan atau zalim dan kerusakan. Sekira-kira adalah ini undang-undang itu terjadi pada kitab Rasulullah. Jadi ini uh, sekilas saja kalau ini politik Islam. Kalaulah kita kaitkan dengan politik yang ada sekarang di zaman modern, tentu ini bukan politik Islam. Ini politik politik modern berdasarkan demokrasi jadi ada tiga pilar demokrasi modern menurut teori Montesquieu, yaitu yang kita kenal dengan uh, legislatif yang pembentuk undang-undang atau DPR yang kita kenal eksekutif yang menjalankan undang-undang dan yudikatif yaitu uh, kehakiman uh, jadi bagaimana kalau kita kaitkan politik pada marsul pada marsulullah atau pasca Rasulullah tentu zaman dulu eh uh, uh, beda sekali karena di sana top figur adalah Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu namun walaupun tidak kita sebut politik tetapi dalam sejarah perjalanan Islam uh, seperti kita kenal dengan perdamaian Hudaibiyah di tahun 6 Hijrah Rasulullah mau umrah dihadang oleh kafir kuris tidak boleh umrah e, dibuatlah satu perdamaian yang dikenal dengan perdamaian hudaibiyah kalau Bapak udah umrah itu hudaibiyah lebih kurang 20 kilo dari pusat kota Mekah masih ada masjid-masjid e, masjid kecil dulu itulah masjid hudaibiyah dan hudaibiyah salah satu apa namanya miqat untuk orang umrah atau haji terus kita kenal, uh, apa namanya, piagam Madinah. Jadi, piagam Madinah, kenapa terjadi piagam Madinah? Karena sebelum Islam masuk Madinah, sudah dulu ada orang Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Kainuka. Jadi, Islam ini pendatang baru di Madinah. Jadi, ini strategi dan politik yang dijalankan oleh Rasulullah. Dengan piagam itu, apa piagam ini? antara isi piagam ini tidak saling menyerang. Jadi, tidak saling menyerang uh, antara uh, Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Kainuka yang sekongkol dengan kafir, kuris, dan orang Islam. Uh, jadi, abu-abu yang mulia dan para uh, jamaah sekalian. Uh, kalau kita jawab boleh apa uh, hukum berpolitik? Jadi ini uh, politik mana dulu? kalau politik untuk menjalankan kemaslahatan umat wajib hukumnya. Dan kalau zaman modern ini politik adalah wadah untuk mendapat kekuasaan tergantung si politisinya, jadi niat politisi untuk menjadi pejabat membuat kemaslahatan umat atau bukan? Untuk menciptakan keadilan yang umat atau bukan? Kalaulah itu maksudnya, berarti wajib hukumnya karena menciptakan keadilan dan kesetaraan antara masyarakat itu wajib. Maka kalau kita punya misi punya niat untuk menjalankan keadilan, berarti wajib berpolitik wajib buat politik, walaupun dalam konteks politik kita bukan politik Islam, tapi politik sesuai dengan negara kita Indonesia ha, kalau sekilas perbedaan sudah jelas itu beda karena politik sekarang adalah politik partai jadi harus melalui partai ha, jadi harus melalui partai kalau politik zaman nabi tidak pakai partai, karena yang top leadernya adalah Rasulullah sendiri. Kiranya mungkin itu sekilas Abu eh uh, kita bisa sampaikan tentang pertanyaan nomor tujuh bagaimana hukum hukum berpolitik dan apa bedanya antara politik uh, masa Islam dulu dengan politik zaman modern sekarang. Lebih dan kurang uh, ulun tua ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalam. penjelasan disampaikan oleh yang mulia politik wate jamun ng ginona sama rasalun sang telah diberi penjelasan tujuan jamun putra pintah politik sesuai dengan tujuan tujuan ginona putra politik sesuai dengan tujuan kalau tujuan murni politik harus murni menyod tujuan hana murni politik hanje murni aku Tujuan puak kena dua politik asal macam dua. Tujuan kena berat politik kibanda kena pegat ini kesulitan. Jadi kena demikian agama bukan dilarang berpolitik. Tempat pakai kerja hanya pejak politik Islam jenaka kena tujuan mungkin bukan nyontu perlu. Pakai bahasa Rasulullah menjalankan politik kerana memang Rasulullah itu memang menjalankan agama. Karena politik itu testis teknik pejak. supaya tanoh bermasak kibanda muka kita baik mengkurung politik ya ublang hanya ngapolitik mukai kedai ini. Oleh karenanya takalan politik itu ke mana sehingga menyolekannya bentuk ji hanje ta khun ti ngah pakon karena politik lu nyalun lu demo duk Benda yang le lu demo duk aku minyak politik lu lu pegat sama dengan diji menyo ke lu pegat ke lu politik lu inilah gambaran kira-kira politik jamai ngapolitik jano mungkin inilah kira-kira hasil yang disampaikan oleh abi